Yang mulia, mantan Raja Dinosaurus Turbotar ingin bertemu dengan Anda. Baiklah, suruh dia masuk. Hai kau makhluk aneh, sebenarnya kau siapa? Muncul dari dalam gunung, menghajarku dan menghancurkan hutan ini. Rupanya kau benar-benar ingin tahu siapa aku. Ingatlah, aku masih Raja Dinosaurus di hutan ini. Oh, apa kau lupa bagaimana aku menghajarmu kemarin, ha? Baiklah, kalau kau ingin tahu siapa aku. Aku adalah penyayang binatang. Aku diasingkan di planet ini karena aku menghalangi program penguasa di planetku yang serakah. Jadi, kau ini baik atau jahat? Kalaulah aku jahat, sudah aku habisi kau waktu aku menghancurkan gunung itu. Tapi aku membiarkanmu hidup. Benarkah? Perlu kau tahu, selama aku diasingkan di sini, aku akan membuat bangsa kalian makmur. Ya, dan kau akan tetap jadi penguasa. Dengan catatan, kau harus mengajak sebagian dinosaurus pengikutmu untuk bekerja denganku, agar membuat alat yang dapat memakmurkan kita semua. Bagaimana? Baiklah. Oke, baiklah. Kau bisa pergi. Sebenarnya kita tidak usah memperbaiki alat anti badai. Paling badainya tidak berbahaya seperti yang tahun lalu. Iya juga ya. Kalau begitu kita harus cepat-cepat mempersiapkan bekal dan masuk ke rumah kita masing-masing. Benar itu. Ayo cepat, sekarang kita perkuat perabotan rumah kita masing-masing. Jadi kalau besok badai debu muncul, kita semua selamat. Lalu kawanan kami bagaimana? Kalian bisa ikut Kalian bukan urusan kami. Apa kau lupa apa yang kawanan kau perbuat pada kami dulu? Salah satu dari kalian berkhianat dan mencuri makanan kami. Tapi kan itu sudah 2 tahun yang lalu, dan rumah kami tidak kuat menahan badai debu. Nanti banyak kawanan kami yang celaka. Itu bukan urusan kami. Kau bisa pergi sekarang. Hei, kau ini bicara apa? Mereka juga bagian dari komunitas ini di gurun. Biarkan mereka. Itu adalah pelajaran bagi yang macam-macam dengan bangsa Rugops.